bener, masih 2,5 tahun gitu, masih baru selesai nyapi. Yang kecil juga masih nyuruh sendiri, terus tiba-tiba isik ya udah. Kemarin sempat diam-diam aja gitu, karena aku mikir gambar-gambar. Tapi sekarang juga ada proyek kan ini, udahlah kayak mau harus ngasih tahu kayak tadi kalau ini harus bawa modal. Biar kondisi kan kayak sekarang bajunya kemarin itu lalu cobain masih oke, sekarang udah mulai ngap. Tapi kesiapannya gimana? Maksudnya kamu udah tapi ngasih harus datang ke dia? Udah jadi konsekuensi sih ya, soalnya memang sudah ini juga kontrak ini tuh udah ya jauh sebelum tahun ini. Dan memang sebenarnya kontrak ini nggak direncanakan. Pengennya sih usia yang kecil juga mau 5 tahun rencananya gitu kan. Memang ini tuh semuanya di luar rencana. Ambil ya udah lah ya mau gimana lagi kan nggak bisa. Gak bisa apa-apa gitu, akhirnya ya udah sekarang dikondisikan. Sebenarnya sih aku lagi agak panik nih, aduh bajunya gitu gitu, asli gitu tadi sesek gitu kan, tapi mau gimana lagi lah ya. Suami gimana? Maksudnya? Suami sih dia cuma pesan supaya jaga diri aja sih. Karena memang aku dari dulu anak pertama sama anak kedua tuh maboknya lumayan parah. Ini juga sebenarnya tadi pagi juga ini kesininya juga agak terlambat karena memang benar-benar morning sickness, terus gitu mual, makan salah, semuanya serba salah tuh malam. Nanti jam 4 sore juga akan mulai seperti itu. Gitu. Udah tahu jadi siklusnya 2 kali sehari pagi-pagi sama sore. Gitu. Tapi ya udahlah ya, tuh ini udah jadi tanggung jawab kan kerjanya sudah jalan duluan, prioritas tuh kan kedua. Karena awalnya sempat nggak terima, kamu gimana menghadapi? Pertimbangannya banyak banget, karena ya karena emang langsung kecil kan emang sendiri, punya nggak pernah bisa pakai susu masa. Baru juga lepas asi, baru berhasil nyapi itu sekitar 6 bulan. Terus sekarang aduh hamil lagi, tiba-tiba tahun depan udah mesti nyusuin lagi gitu kan. Ya aduh pengen istirahat gitu. Sekarang tuh lagi ngalami masalah istirahat, bisa pergi, bisa nitipin anak di mama, anak juga udah mau rewel, tiba-tiba harus nyusuin lagi gitu kan. Jadi sebenarnya kayak tapi udah lama juga rezeki kita nggak bisa melawan, nggak bisa apa-apa juga. Kita entah amanah soalnya kita terima dalam keadaan amanah. Baru kemarin juga sih oke lah, ikhlas jalan tapi itu nggak pakai ini, yang nggak pakai kol sama apa. Iya salahnya enggak gitu. Salahnya enggak soalnya karena suami memang nggak mau kalau misalnya aku cuma program KB itu yang suntik atau yang genung takutnya nggak cocok gitu. Kayak soalnya banyak apa namanya efek-efek kan, karena KB juga karena banyak efek-efeknya tak berubah lah sih yang makanya aku tidak jadi cuman benar-benar apa namanya tergantung sama talent khusus itu dia yang tahu kapan kita mau sebutnya apa segala macam. Alhamdulillah 2,5 tahun ini berjalan dengan baik. Suami sendiri gak pernah direpotin, Mbak? Apa ya direpotin? Soalnya dia pulangnya malam juga sih, jadi gak bisa direpotin sih. Paling cuma dititipin beliin apa ya, tapi gak belum sampai. Terus ini gue ini soalnya belum aneh. Alhamdulillah cuma itu doang. Pengennya gitu yang kayak kalau.